Halo teman-teman, gue Bedia. Balik lagi nih dengan gue Mimin. Nah, gue Mimin tahu banget nih. Banyak banget orang yang penyuka desain-desain. Apalagi seorang desainer harus memiliki aplikasi yang mumpuni. Contohnya aplikasi yang sering banget dipakai oleh para orang desainer seperti Adobe Premiere ataupun Adobe Photoshop. Lalu ada juga Adobe Illustrator. Dan masih ada seperti 3D Max ataupun Blender. Nah, itu banyak banget ya. Ada banyak banget. Nah, satu lagi nih, ada yang paling penting. Ini tuh kadang-kadang sering dipakai oleh anak-anak animasi juga. Contohnya seperti Corel Draw. Corel Draw ini juga bisa seperti Adobe Illustrator. Ya, ini dia bukunya. Mengenal Corel Draw. Buku ini memiliki dasar-dasar dari Corel Draw untuk para pemula. Oh, bagi kalian yang pengen belajar menjadi seorang desainer, tentu kalian harus membaca buku ini karena Corel Draw. Buku mengenal Corel Draw ini cocok banget nih buat para pemula. Banyak banget nih, ada 8 kalau di sini ya. Sebenarnya sih masih banyak lagi. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa langsung aja beli bukunya. Nah, dia itu bisa membuat undangan, bisa membuat spanduk atau banner. Nah, ini yang kalau mau jualan mendingan langsung aja belajar ini. Kalian kalau butuh namanya desainer, jadi desainer pemula dengan membaca buku ini. Lalu ada juga membuat ID card. Nah, ID card ini penting banget nih buat para perusahaan. Kalau kalian seorang perusahaan, tentu kalian harus memiliki ID card karena itu adalah sebagai tanda pengenal gitu. Lalu ada juga membuat desain kaos. Siapa sih yang gak pengen jualan kaos gitu ya? Kan itu mayoritas adalah kaos yang kebutuhan sehari-hari gitu ya, kebutuhan primer gitu. Ini cocok banget nih, kalian bisa membuat kaos sendiri, apalagi jaket ya. Jaket kayak seperti Erigo, ada juga kaos-kaos yang jersey gitu kan, kaos-kaos yang polos seperti ini, terus ada desainnya. Nah, seperti ini, ada Wikipedia, kan, gitu ya. Desainnya sendiri juga kalian bisa buat memakai Corel Draw, bisa mengambil beberapa ilustrasi dari yang lain, lalu kalian bisa ubah menjadi sebuah ilustrasi sendiri gitu loh. Yang namanya itu copyright sih sebenarnya. Cuman kalian bisa ubah menjadi milik kalian sendiri. Teknik itu dinamakan menjiplak. Lalu ada juga kalian membuat logo. Nah, bagi para UMKM gitu ya, sebenarnya sih harus banget kalian memakai sebuah logo. Karena tanpa adanya logo, kalian itu tidak disebut brand. Dengan adanya logo, kalian adalah sebuah brand. Apalagi ketika kalian ingin brand awareness gitu ya. Brand awareness itu seperti contohnya kalian mempopulerkan yang namanya logo kalian gitu. Kalian tahu gak sih logo McD ya, logonya KFC ataupun logonya Pizza Hut gitu ya. Atau yang lagi kemarin pernah viral itu logonya ayamnya Ruben tuh, enggak sih yang mana yang geprek itu, logo geprek bensu. Nah, itu penting banget tuh karena pernah ada kejadian ketika Ruben langsung memakai logo tersebut, ternyata udah ada yang memiliki logo tersebut. Dan sama namanya geprek bensu juga. Oke, membuat kartu nama. Nah, kartu nama ini juga penting. Nah, ketika orang pengen berbisnis dengan kalian atau seperti kayak mencari sponsor, kalian membutuhkan namanya kartu nama. Ketika kartu nama itu ada, tentu dong orang tersebut lebih gampang untuk mencari kalian, apa aja sih detail-detail dari kalian gitu, tanpa harus menanyakan kepada kalian gitu. Apalagi ini bisa membuat desain pin yang sebenarnya nggak penting-penting banget, ternyata penting. Itu menjadi sebuah hiasan sendiri dan kebanggaan sendiri memiliki pin tersebut. Contohnya ketika kalian memiliki pramuka, tentu aja kalian harus memiliki pin yang menandakan kalau kalian pernah mengikuti atau melakukan aktivitas pramuka. Nah, itu salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya pin-pin tersebut bisa digunakan apa aja. Lalu ada membuat kalender. Wow, penting banget nih kalender. Apalagi kalian bisa banget buat menjual kalender-kalender kalian yang telah kalian buat gitu. Ya, tahun 2022 nih, kalian bisa langsung membuat kalender di tahun 2023. Karena
itu udah pasti nanti bakalan kepake. Kalian langsung aja nih, misalkan 2 bulan sebelum tahun 2023 kalian sudah mempublisnya kalender-kalender tersebut, lalu menjualnya di Tokopedia gitu atau marketplace lain gitu ya. Dan itu pasti ada yang beli karena mereka udah pengen mempersiapkan kalender baru gitu di tahun berikutnya. Kalau bisa, ketika kalian membuat kalender tersebut, kalian harus tahu kapan aja hari liburnya, kapan aja hari hari juga Senin Jumatnya gitu, Senin Kamisnya gitu. Karena nggak ada, kalau itu nggak ada, tentu aja nggak bakal menarik gitu ya. Karena bagi para pekerja nih, kalender tersebut penting tau teman-teman. Itu untuk mengetahui kapan aja dia harus libur gitu, tanggal merah gitu kan. Pastinya gue ingin juga pengen libur, tapi ya tunggu tanggal merah aja. Pasti ngeliatnya ya pasti kalender gitu ya. Karena kalender itu cocoknya adalah langsung terlihat semuanya. Kalau cuma satu hari, kita nggak tahu kapan liburnya gitu. Tahu-tahu pas kita sobek gitu, ternyata besok itu ada tanggal merah. Lupa gitu kita tanggal merah. Padahal kita udah janjian sama temen nih buat besok bakal ketemu di kantor gitu. Jangan deh, jangan sampai kalian membuat yang satu seperti itu ya. Karena kurang kalau dingin. Oke, balik lagi ke dalam buku ini. Buku ini memiliki arti judul itu konsep dasar atau draw beserta langkah-langkah tutorial lengkap dalam bentuk gambar. Buku ini sendiri diciptakan oleh Sepriano Mcom. Penulisnya ini adalah seorang dosen pada prodi sistem informasi di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dia sangat suka dengan dunia multimedia. Nah, salah satunya di bidang desain grafis. Dia telah menulis beberapa buku desain grafis dan ilmu komputer. Wow, jago banget nih orang pasti. Dia suka banget dengan multimedia ya kan. Gue bimbing penasaran dengan dia nih. Kali aja bisa kolaborasi dengan dia gitu. Sekalian kita membahas buku-buku apa aja sih yang telah dia terbitkan gitu. Ketika gue tahu, ya kali aja nanti kualitas dari video ini bisa meningkat teman-teman. Dan kalian pastinya pengen dong kualitas dari video yang gue ingin kasih meningkatkan. Oke, jadi buku ini tuh hadir bagi para pembaca yang ingin mengenal atau memulai untuk belajar di dunia desain grafis dengan cara mudah dan cepat dipahami oleh para pemula. Nah, bukunya adalah langkah awal bagi para pemula yang akan memulai belajar desain grafis. Di dalam buku ini telah dilengkapi dengan pemahaman tentang Corel Draw. Buku mengenai Corel Draw ini dilengkapi dengan pembahasan dengan bahasa yang ringan, lengkap dengan gambar sehingga memudahkan para pembaca untuk mengikuti step by step terhadap materi yang ada di dalam buku ini, disusun dengan pola pembahasan yang sederhana dan struktur, sangat cocok untuk dijadikan teman belajar. Hai teman. Bumi nggak gila, tapi bumi tergila-gila. Ketika dia membuat buku ini, jadi pada saat proses buatan buku ini, dia berawal saat menulis mengalami kesulitan dari buku yang tepat untuk mengajar desain grafis. Nah, muncullah dia punya ide untuk menjadikan modul pembelajaran desain grafis dengan Corel Draw menjadi sebuah buku. Wow, ternyata. Suatu kesulitan bisa dijadikan sebuah manfaat yang sangat hebat ya. Ketika mereka kesulitan, dia pengen membuat buku yang dia nggak perlu nginget-nginget lagi atau nggak ada gitu. Dia tinggal lihat baca dikit, tinggal abis itu langsung jelasin gitu kan. Apalagi murid-muridnya mungkin juga memiliki buku mengenai Corel Draw ini, jadi gampang gitu buat orang membacanya sehingga dia tahu langkah apa selanjutnya gitu, dari step-step gitu, dari step by step yang dia pengen jelaskan pada saat itu. Nah, apa aja sih yang ada di dalam buku ini? Yang pertama, dia bakal kenalin sejarahnya Corel Draw dari awal hingga akhir gitu, pengenalan dasar dari Corel Draw, mulai Corel Draw, lalu kita akan membuat yang namanya logo, kartu nama, desain pin, kalender, undangan, spanduk atau banner,
lalu ID card, dan juga ada desain kaos gitu. Nah teman-teman, bagi kalian yang masih pemula nih, kalian wajib banget nih baca buku ini, karena dengan adanya buku ini kalian bakal mengerti apa itu namanya Corel Draw. Corel Draw ini penting banget buat orang para desainer ya. Oke, kesimpulan dari buku ini yaitu diharapkan banget nih buku ini bisa menjadi referensi awal untuk kamu yang pengen belajar desain grafis dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Aplikasi Corel Draw yang bisa digunakan oleh seluruh usaha percetakan di dunia karena memang sangat mudah digunakan dan dipelajari timbang aplikasi-aplikasi lainnya. Semuanya tergantung pada kalian, apakah kalian pengen belajar dengan Corel Draw ini atau dengan aplikasi yang lain ya teman-teman. Oke, sekian dulu review buku dari Gemimin. Gemimin harap bagi kalian telah membaca buku ini, kalian harus dipastikan telah berhasil menjadi seorang desainer. Lalu kalian telah berusaha atau berjualan ataupun bekerja dengan menggunakan aplikasi ini. Nah teman-teman, bagi kalian yang masih penasaran dengan pelajaran-pelajaran apa sih yang bakal dikasih oleh buku ini, mulai dari dasarnya hingga menjadi profesionalnya, ya kan? Oke, sekian dulu review buku dari Gemimin. Gemimin pengen kasih tahu buat kalian yang pengen beli buku ini, kalian bisa langsung aja cek di marketplace Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ataupun kalian bisa langsung aja beli ke www.gopediastore.com. Nah di gopediastore.com sama kok seperti tiga marketplace tersebut. Nah ada lagi www.gopedia.com jika kalian pengen ketahui Instagram dari penulis ini atau Facebooknya juga ada, bahkan WA-nya juga ada. Kalian bisa langsung diapli aja di www.gopedia.com teman-teman. Oke, sekian dulu review buku dari Gemimin. Gemimin harap kalian bisa mempelajari dari buku ini, lalu kalian stay tune di Gopedia penerbitan ini, di Gopedia ini, di channel Gopedia ini. Kalian bisa subscribe, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dadah.